Hanya dirimu yang bisa membuatku bahagia. Sekarang, esok, dan akhirnya. Berarti humming-humming aja atau coba-coba. Enak. Kalau falset lebih gampang ha, tapi enak kamu apa akhir kan? Dia gimana ya, coba ya. Gimana berarti ya? Lebih awal kali ya? Oke. Halo semuanya, aku Noka. Hari ini aku lagi rekaman untuk single soundtrack dari Laura yang berjudul Sekarang, Esok, dan Selamanya. Dan ini tadi kita udah selesai take untuk lead vokalnya. Sekarang mau backing dan selainnya itu dia. Pokoknya saksikan terus, semoga bisa lancar dan hasilnya bisa memuaskan. Jangan lupa nanti tungguin lagunya Sekarang, Esok, dan Selamanya. Oke. Oh. Ya, itu dia. Oke. Mau masuk kecuali akhirnya dikasih ke jadi ikut kuncinya pindah ke situ. Ya. Terlalu banyak untuk akhirnya sih. Atau mau dibuat kayak gitu ya. Coba. Tapi akhirnya apa sih? Itu aku oke. Ini agak susah. Oke, itu. Tapi akhirnya tak kukira. Ya. Apa? Oke. Tapi akhirnya tak kukira. Oke, kita coba. Hatimu hatiku menjadi saksinya, menjadi saksinya, jadi saksinya, jadi saksinya. Hanya dirimu yang bisa membuatku bahagia. Sekarang, esok, dan selamanya. Hatimu hatiku menjadi saksinya, menjadi saksinya. Hatimu hatiku menjadi saksinya, menjadi saksinya. Hanya dirimu yang bisa membuatku bahagia. Tak butuh waktu yang lama, lahirnya kisah sempurna. Hatimu hatiku menjadi saksinya. Hanya dirimu yang bisa membuatku bahagia. Sekarang, esok, dan selamanya. Wait, tar. Gue lupa ini panjang, oke. Selamanya.
Oke. Sekarang. Oh, sekarang yang terakhir berarti ya? Sekarang esok selamanya. Sekarang esok selamanya, saat bersamamu ku rasakan surga. Sorry. Surga. Surga. Oke. Ku rasakan surga. Sekarang esok selamanya, saat bersamamu ku rasakan surga. Nyamannya tak butuh waktu yang lama, hingga kisah sempurna. Oh, berarti sama. Putus. Senyamannya tak butuh waktu yang lama, hingga kisah sempurna. Hatimu hatiku menjadi sesuatu. Cepetan ya. Hanya dirimu yang bisa membuatku bahagia. Kau membuat dunia denganku di dalam. Senyamannya membuatku bahagia. Kayak gitu manis. Okay. Hatiku menjadi saksinya, hanya dirimu yang bisa membuatku bahagia. Untuk teman-teman yang mendengarkan lagu Sekarang, Esok, dan Selamanya, semoga suka dengan lagunya, dan coba untuk dengarkan sampai akhir, karena di situ nanti akan ada sedikit plot twist.